الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير أما بعد Baik, kita menyambung hadis-hadis tentang kemuliaan ilmu dan para ulama. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bi'ulumihim fid dharain. Amin. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa baginda bersabda, laisa minna, bukan daripada golongan kami, bukan daripada golongan kami orang yang tidak memuliakan orang tua, wa yarhamul saghir, dan tidak menyayangi yang kecil, wa ya'mur bil ma'ruf, dan tidak menyuruh kepada perkara ma'ruf, dan yang tidak mencegah perkara yang mungkar. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibn Hibban rahimahumullahu taala. Baik. Hadis ini sangat penting selain daripada perkara yang dituntut di dalam agama, yang antara lain memuliakan Al-Kabir. Ada pendapat yang mengatakan Al-Kabir ini orang tua dari sudut umur. Ada pula yang mengatakan Al-Kabir ini dari sudut ma'rifah, ilmu pengetahuan. Jadi dia ada kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu zaman sekarang, akhir zaman yang terlalu banyak fitnah. Zaman kecanggihan teknologi, dunia cyber. Dia nak buat keluar bahasa apa pun dia buat keluar. Asal gorak ya jari ya, dia nak taip bahasa apa dia pergi taip. Sedangkan sama ada dia sadar ataupun tidak tahu ataupun sebalik, siapakah golongan yang dia hina, dia perburukkan, dia perlekehkan. Kalau kono pada tempat dan masa itu boleh lagi. Tapi kalau sebalik zaman sekarang, siapa pun boleh bersuara. Zaman sekarang kononnya kebebasan bersuara, kebebasan orang kata apa, kebebasan apa, hidup dan sebagainya. Dia nak komplain siapa saja ikut dia. Sedangkan dalam Islam tak, Islam ada batas-batas dia. Ya memanglah hujah kita sebahagiannya masing-masing yang dia sewenang-wenang bantai para ulama dan sebagainya, eteh dah siapa. Kebanyakan hujah lebih kurang serupa. Apa nama? Ulama pun bukan tak baik salah, betul dia. Ulama pun tak, bukan tak baik dosa. Ulama itu tidak ma'sum.
ulama itu bukan nabi. Itu bahasa-bahasa yang buat keluar. Tetapi sebenarnya dia perbodohkan diri dia sendiri. Dia jahil, dia tak reti. Yang kata ulama ni yang Allah sebut dalam Quran tu macam mana dia tak tahu. Yang kata ulama yang walaupun tidak maksum, yang walaupun buat dosa, pi macam mana dengan dosa beza antara kita dengan dia. Sebab tu disebut oleh ulama-ulama salaf dulu. Dia kata apa? Hasanatul abrar sayiat, hasanatul abrar sayiatul muq, hasanatul abrar sayiatul muqarrabin. Kau tu balik kan? Ya? Jadi dia kata apa? Kebaikan kita ni hasanatul abrar sayiatul muqarrabin. Kebaikan yang kita buat, hasanan, abrar ni orang baik-baik, macam itulah kita usaha nak jadi baik. Hasanatul abrar, kebaikan orang baik-baik macam kita usaha nak jadi baik, datang masjid apa semua ni, sayyiatul muqarrabin, itu masih dosa bagi orang-orang yang dekat dengan Allah. Siapa dah muqarrabin ni? Itulah para ulama. Yang kayak kita ni baik dah, kayak dia tu masih dosa lagi. Nampak? Mana yang kita nak sama parih kita dengan dia? Tak sama. Siapa yang membezakan darajah ni? Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman daripada kalangan kamu. Jadi maknanya minkum tu, min tu lil ba'di, kata dia. Maksudnya yarfa'illahu alladhina ba'dukum, mana dia minkum tu sebahagian kamu, sebahagian bukan semua. Walaupun beriman lah kau, tapi ada orang beriman yang darajah istimewa dia sama Allah Taala. Tu kalau masuk kita alhamdulillah, kalau tak masuk ke kita jangan kita pi baik-baik kurang dengan dia tu yang atas pada kita ni. Tak boleh. Supalah macam kita kedudukan jawatan dunia sama ya. Kalau kita orang bawahan, tapi kita nak peleceh orang yang teh dah, melainkan cakap-cakap belakang ya. Tu je. Kan? Tapi peleceh macam mana? Askar lagi lah, siapa askar pencen dia tahulah hidup askar macam mana. Kalau teh AA lah, tak boleh buat apa bangkang. Walaupun A tu salah, yang saya tahu tu macam tu lah, minta maaf lah ya. Dia kata kau wek nak lah, buwek tu walaupun salah. Salah tu tak ada lah. Ya, tak apa kan, lebih-lebih kan parah saya kena kan. Tapi orang askar tahulah ya. Tak boleh nak, tak boleh nak tak nak umat berjaya kau. Kalau dah etih, dia ada hierarki tu kan. Yang etih tu siapa tu? Sajan. Etih pada sajan boleh, tapi bawah pada sajan pun ada. Tengok kalau ambil daripada sudut bawah, bakapak lah dia. Kau tak tengok kan. Tapi kalau ambil daripada sudut etih, monyok kan. Tapi bukanlah semua. Maknanya mengarah tu saya nak ngobarkan poin ikut ya. Sami'na wa ata'na tu 100% boleh kita tengok praktik dalam dunia askar. Betul tak? Agaklah. Dah mula agak dah. Tapi yang saya tengok macam tu. Iyo. Saya kan banyak kali kena jemput ceramah dekat kem-kem askar ni. Aldo satu tumpik kem komando kat mana lah, wah, jauh sudut dunia Malaysia ni. Saya kata pun tak sampai-sampai lah ini. Kem mana ni, bola-bola Johor tu, apa nama tumpik kan? Kat tepi laut ni kan? Tak ada orang mancing situ tu, jin ni. Mersing. Kan mersing, mana tumpik ni? Tak mana-mana, toboh eh, mampu nak nunggu depan. Tak apa lah. Nak ngombarkan di situ tu, ha, sama tu. Dan nak sampai pukul 8, sebelum pukul 8 sampai. Ada kawan saya ceramah, dia bagilah koteh kan. Askar ni, dia ada koteh tu, siapa yang hadir tu. Nama yang patut disebut tu semua dalam tu senarai tu. Dia bagi kat saya. Dia bagi kat saya. Saya pun pakai lah koteh tu. Saya pun baca. Baca koteh yang ada tu lah, siapa yang hadir tu kena baca. Kalau tak hadir tu dia potong, ni nama ni potong, ni tak ada ni, tak sebut ustaz ni. Kan, askar.
Habis tu saya pun start lah ceramah. Saya sebut lah nama-nama tu. Okey lah. Habis ceramah, kenal tu dia telefon. Ustaz, dan korang panggil lah. Ustaz sebut salah. Salah sikit dia. Salah sikit dia. Tang nama tu, korang panggil dia. Ini bukanlah cerita dosa pahala, tidak. Nak membahkan, itu. Kalau orang bawah, dia terpaksa akur dengan yang etih. Itu dari sudut penilaian dan pandangan manusia. Macam mana kalau yang Allah punya? Allah dah sebut dah. Daripada kalangan kau semua, daripada manusia yang dan cipta, dan letak manusia itu dan macam-macam. Nia tingkat ini, nia pangkat ini, nia pangkat ini. Bukan kita, wakna itu Allah. Allah ni letaknya tu. Orang beriman sendiri pun daripada kalangan mereka tu darajah ya. Dia punya pangkat tak sama. Alah ustaz, besok kau beriman baik-baik pun semua syurga. Iya, syurga tu akhirat bang. Ni cerita dalam dunia. Kan? Ke akhirat dalam syurga apa nama? Tak ada perkataan yang tak elok, tak elok dah semua elok ya. Kat dunia ni yang kau pergi curpa buat keluar bahasa-bahasa tak elok yang Allah tak bagi kau buat keluar bahasa tu. Ah tu cerita eh. Kau nak kira akhirat. Oh semua beriman pakat masuk syurga lah. Kau iya. Kita cerita sekarang dunia ni apa yang kita nak kena buat, apa yang kita nak kena tinggal. Apa yang kita diperintah, apa yang kita ditogah. Tu semua kena belajar. Kalau tak belajar habis sosek balik kita. Sebab tu bila tak belajar ni lah jadi eh. Dia sama dengan kita. Ingat dia tak baik dosa. Ha, ni roman bahasa orang jahil tak belajar. Dia anggap ulama tu macam orang biasa-biasa macam kita yang boleh dijontik, boleh dimaki hamun macam biasa. Kau tak tak disebut dia Allah tak Allah sebut macam mana Allah sebut dalam Quran. Ini bukan Quran, hadis Qudsi. Allah kata apa? Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Ha, macam Allah kata barang siapa yang memusuhi kekasihku. Memusuhi ni macam-macam cara lah. Kan? Barang siapa yang memusuhi kekasihku. Siapa kekasih Allah yang dekat dengan dia? Siapa yang dekat dengan dia? Yang takut dengan dia. Orang yang lagi takut dengan Allah, dia makin dekat dengan Allah. Siapa yang takut dengan Allah? Allah sebut dalam Quran. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanya sesunya kata Allah. Mana tak masuk kelompok lain. Ini pangkat hanya kelompok ni yang dan bagi yang takut dengan dan satu ya dia ada pangkat ulama ke dia. Allah lah tak nak macam mana kita tak ulama tapi eh. Ha, dan macam mana pula takrifan ulama? Ha, itu macam-macam apa nama para ulama sebutlah. Dan orang yang paling takut tu para ulama. Tak Nabi Allah kata apa? Siapa yang memusuhi kekasihku? Mana dia di antara makna para ulama ku? Maka aku ijtihad perang dengan dia. Haa, macam perang dengan Allah. Kita perang sesama kita pun tak lebih. Kan? Bilal perang dengan imam. Kondo imam. Nampak contoh. Kita pergi pejabat, kita hendak balik rumah perang dengan bini langsung. Bang, gas habis. Baru WhatsApp ni tak keluar mulut, gas habis. Tahu meeting cancel. Nak balik jalan ni. Boleh cash. Contoh. Keluar garang kan. Balik rumah. Baru dia tahu. Langit tinggi rendah dia. Jadi itu. Kita nak kena tengok lelok. Ni memang zaman fitnah. Inilah kita kena ambil perhatian. Sebab kita tak boleh keluar daripada kelompok yang dibimbing oleh ulama. Keluar ya kompom tergelincir. Ha? Macam bukan saya sebut. Nabi sebut akhir zaman macam tu gambaran. Kalau selagi mana kita tidak berada dalam kelompok ikut ulama, kompom tergelincir. Ha, bersalingat setan hukum kita. Jangan kita nak duduk dalam kelompok yang sentiasa ada bimbingan ulama. Poi majlis eh. Duduk dalam majlis ilmu. Dengar ulama ada poi bersama menyertai apa saja majlis yang ada dia. Sebab ada ya dia pasti keberkatan daripada ulama satu. Pasti ada rahmat tercurah daripada Allah dua. Pasti ada malaikat yang bersama menyertai dengan orang tu tiga. Ada empat sebut hadis tu yang terakhir Allah sebut nama dia.
Allah sebut nama dia duduk dengan majlis para ulama. Sebab tu Luqmanul Hakim alaihi salam kan sebut dalam Quran satu surah, surah Luqman. Ada pendapat ulama kata Luqmanul Hakim ini nabi. Nabi pendapat tu lemah. Ada yang mengatakan dia adalah dari seorang daripada wali Allah min auliya'illah salihin. Sangat hebat dan tinggi darajahnya. Sehingga Allah letakkan satu surah cerita hal dia. Nabi SAW kata Luqmanul Hakim alaihi salam bagi pesan dan wasiat pada anak. Sebab cerita Luqmanul Hakim ni masyhur dengan wasiat dan nasihat. Sebab tu dia ada gelar Al-Hakim. Nama sebenarnya Luqman ya. Hakim itu gelaran ni. Sebab apa? Orang yang berhikmah, banyak ilmu, cakap sikit tapi makna mendalam. Itu lah sebut Hakim, berhikmah. Allah sebut dalam Quran, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katira. Allah memberikan ilmu dan hikmah itu kepada siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa yang Allah berikan hikmah dan ilmu itu, maka sungguhlah itu tanda Allah telah beri dia kebaikan yang banyak. Ulama ni Allah beri kebaikan yang banyak. Sebab Allah sebut macam tu dalam Quran. Ilmu banyak, memberikan pahaman kepada manusia tentang hal-hal agama. Maka kita kena pandang dia sebagai orang yang telah dicurahkan kebaikan yang banyak dalam hidup. May yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Itu hadis pula. Barang siapa yang Allah berkehendak untuk memberikan dia kebaikan yang banyak, Allah berikan dia mudah faham hal-hal agama. Itu tanda Allah beri dia kebaikan yang banyak. Makin lama makin dia faham. Sikit pun tak apa. Ya? Ada orang yang faham agama bergerak ke depan cara mengangkat. Ada yang cara bertatih. Ada yang cara berjalan, cara berlari. Macam-macam cara. Tapi dia makin ke depan. Makin faham, makin faham. Kesemua ni. Ya, iman cara yang slow, perlahan, lambat, lambat ataupun yang laju mencana, kesemuanya petanda Allah beri kebaikan yang banyak. Tak nak kok kita masuk dalam kelompok tu mengangkat tak apa. Tapi kita ada tanda diberi oleh Allah Taala. Allah sedang beri kita kebaikan yang banyak. Mungkin tak nampak dekat mata orang, dirasa oleh diri kita sendiri. Apa kita akan rasa? Ketenangan dalam semua hal yang kita buat. Pasal apa? Setiap satu daripada yang kita buat ada nilai kebaikan. Pasal apa? Ada ilmu yang menyuruh kita supaya terelak daripada benda-benda yang Allah tak suka. Namanya dosa. Walaupun kita tu sungguh baik tak? Dia akan kembali. Istighfar, taubat, fa'idahum, mubusirun, kata Allah. Dia tengok, abu disodah, ini salah. Itulah kebaikan yang banyak. Dosa atau tak baik, kita semua banyak dosa. Tapi sekali dah banyak dosa, kita teringat dosa kita. Istighfar. Tuba liman wajada fi sahifati istighfaran kathira. Allah sebut, Nabi SAW sebutlah hadis. Tuba, berbahagialah seseorang yang besok di mahsyar dapat kitab amal buka-buka, ada istighfar yang banyak tercatat dalam buku catatan amalnya. Tuba liman wajada fi liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Istighfarnya banyak. Sebab tu ini ulama. Kita tak boleh buat lebih kurang. Bukan daripada golongan kami. Kalau kita balik kampung contohlah marah nabona, bukan kita lah, kita buat contoh orang lain tak terkiaklah siapa-siapa. Mudah-mudahan bukan kita. Tak kisahlah kalau si pulan satu orang balik kampung jumpa mak tak tahu ataupun mungkin dia ketahui sebab kesalahan dia kepada orang tua, mak baik, apa baik, salah tu katalah salah besar, kocik kau tak kisah tapi orang tua dah kocik hati. Kan? Tu sampai tahap kadang-kadang balik rumah ya, dek sobat dah bangih pun, hati dah terguris, tercala lah, mak apa ni, balik-balik si anak, kata kau tak balik pun tak apalah, kan? Kalau kau tak ingat ini umat kau, pak kau pun dia tak kisah dah. Oh, itu kalau bawa keluar bahasa tu habis ya. Tak ada apa tinggal dah. Kan? Tak ada kebaikan dalam hidup dah. Sebab tu kena jago, kena bola tu mak pak kita, kan? Supaya dapat redha dia, ma ridallahu illa birdail walidain, kata Nabi. Tidak akan dapat seorang itu memperoleh redha Allah. Allah
melainkan dia dapat lu macam mana redha kedua ibu bapa. Kena nak cari. Boleh dapat redha Allah. Kan? Ha, itu saja kita dah rasa macam mana. Kau tak ahli nak polah. Ha, kalau kau tak ingat umat apa kau tak polah. Kemuncak bangi kau dah mati dan pun besok kau tak balik nak pun. Ha, tu lagi parah tu. Kau dah mati sok kau tak jenguk pun tak polah. Ha, tu makna dah dah parah anak darah kau. Dah tu tu mesti salah yang besar sehingga terabit bahasa macam tu dah orang tu. Sebab zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berlaku. Mungkin tuan-tuan biasa dengan kisah siapa? Seorang sahabat Nabi. Siapa nama dia? Ingat tak? Al-Qamah. Ingat tak cerita Al-Qamah? Eh? Ya. Ini dua orang kau tidak ni. Korih yang empat. Sojuk bonah kau. Risau yang empat asing-asing. KWSP lama tak keluar ni. Cerita Al-Qamah. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam dapati satu orang lelaki yang qamah ni lah nak mati tapi tak boleh ngucap. Pasal apa? Ada problem dengan umat eh. Tak? Kan ada cerita kan? Panggil umat eh. Ampunan dia. Ha? Pasal apa? Ni kau cerita dia lebih bini dia. Ha? Ampun ni. Tak. Kau cerita dia dah. Kau tak ampunkan dia tak apalah. Dia panggil Sayyidina Ali ke Azad tak. Dia panggil Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya Bilal, kau cari kayu api. Kumpulan. Nyalo anapi tu kita bakar yang qamah ni tadi. Ha, bakar ayo. Nabi bersungguh, bukan Nabi mongak-mongak. Ha, dia pada mati tak payah syahadah bakarlah. Ya umat terkejut ni. Ha, jalo, ampun dah. Sudah umat ampun dah. Elok-elok dia kata dia ampun engkau. Toh keluar mulut ni asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mati terus. Bak, biso tak biso redha mak apa ni tu tak? Bisa tak bisa sampai mulut ni Al-Qamah ni bukan orang jahat. Sebaik orang. Problem dengan umat je. Sikit je. Bisa tak bisa ni umat ni. Tak boleh keluar syahadah nak mati. Elok umat ampun ni pun keluar. Mati dia kuih. Haa, mana? Haa, tu nak mana jago. Zaman sekarang Masya Allah dah budak. Mudah-mudahan bukan keluarga kita lah. Mudah-mudahan. Semua Allah baiki dah. Ikut cara agama. Jangan ikut cara Yahudi, cara Nasrani. Ni dibangga-banggakan pakaian bangga cara Yahudi Nasrani. Pergaulan bangga. Nak buat keraian, kenduri kendara, berparti-partian. Itu semua nak ikut cara. Cara yang luar daripada agama lah. Bahkan kalau ambil dari Islam ni nampak kolot pun lah. Tak ada kemajuan pun. Nah, nampak ikut tahlil, tahlil, tahlil. Ha, tu kan. Pun pun tahlil sekali dah kita orang-orang sekali main gitar, main apa sekali. Tak seronok. Kan. Ada sekali tu saya adalah dijemput lah. Jemput. Ada satu kenduri, saya pun tak tahu kenduri tu apa. Dia kata kenduri lah, kenduri tahlil. Rupa dia baik bersedih. Bersedih umat eh. Eh tak bersedih apa eh. Apa umat macam tu lah orang tua lah. Adalah kek eh. Ada kek, ada lilin. Saya kata dah tu. Aduh bersedih main kek lilin lagi dah. Tak apa lah. Ha, jadi tunggu duduk. Tahlil, tahlil. Habis tahlil dia buat keluar kek. Buat keluar kek dia panggil orang tua tu. Kan. Allah kan biasa kan selamatkan kamu yang nyanyi tu pun apa depan paling tak sadap lah bunyi tu nyanyi bersedih dia tiup sebelum tiup tu ada satu orang tua keluar ni apa baik bunuh-bunuh Yahudi ni tak jangan saya terkejut tak kadang ada jaga kebenaran yang dia marah tu kan ada kat betul kan apa baik kojok-kojok majusi api-api ni saya contoh lah nak macam mana orang nyuling seolah-olah nyuling tu ustaz lah macam boleh tak boleh ni orang tua ni. Saya berubah saya tak nak masuk jampu no, ni. Kau bola kick dan makan dan lah tu ya. Itu masalah kan makan kick makan kick boleh ya kan. Tak payahlah tiup-tiup api tau tiup-tiup lilin tak payahlah habis ya duit kan. Korek kick tu makan konyang. Lilin tu boleh nak patah-patahan kunyah. Tak boleh. Buang je. Baik.
Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, Nabi kata latattabi'un sunan alladhina min qablikum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin lasanaktumu aw kama qalu al-yahud wal-nasara ya rasulullah qala sallallahu alaihi wasallam faman. Nabi kata pastilah kamu akan mengikut cara hidup orang dulu-dulu, kata Nabi, sejongka demi sejongka, sehasta demi sehasta, sehingga mereka masuk lubang bewa pun kau ikut juga. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang kau maksudkan tu, yang kita ikut-ikut itu golongan Yahudi dan Nasrani? Nabi SAW sebut, siapa lagi kalau tak dua ni? Dia memang ada yang ikut-ikut gaya Hindu, ada. Yang ikut-ikut gaya Buddha, Cina, ada. Yang ikut gaya-gaya lain daripada Islam. Tapi yang Nabi sebut Yahudi dan Nasrani, kenapa? Kerana kebanyakan tu yang ada dalam kehidupan kita. Cara Yahudi dan Nasrani yang paling banyak, yang paling diikuti. Maksudnya mungkin dengan sebab seronok lah kan. Tu sambutan hari tahun baru tu. Tu kalau kita marah-marahan, kita balik kena marah tu. Kadang-kadang yang merai itu pun pakai lobai lah. Kok apa ya? Hanya kita kan. Orang-orang awam besok ni jadi confused ni. Itu pun ustaz kat tu. Tidak. Tak ada hal pun tidak. Salah kita. Ya, Nabi sebut lah. Cuma bila kita kata ni tak betul, kita dikatakan balik tak betul. Yang kita kata benda tak betul, kita dikatakan tak betul. Masalah. Jadi kita balik. Ya. Kan ada hadis Nabi bincang dengan sahabat macam mana nak kumpulkan orang untuk boleh semayang jamaah. Macam mana nak panggil tu? Sahabat cadangkan trompet. Nabi kata jangan, tu Yahudi punya. Ada cadangkan loceng. Nabi kata jangan, tu Nasrani punya. Ada kata kita kumpulkan kayu api, bakar, unggun api, api menyala tinggi orang nampak, boleh panggil tu tanah masuk waktu. Nabi kata jangan, tu manusia punya. Kalau benda tu kocik, boleh salah lah. Sahabat kata, alah takat trompet bunyi-bunyi, masalah. Ya Yahudi, Yahudi. Tapi takat bunyi, ya Rasulullah pun salah. Tak. Nabi kata, jangan. Nah, itu maksudnya apa? Nabi ikut-ikutkan bahkan dalam satu hadis yang umum. Umum. Nabi kata apa? Khaliful Yahuda wa Nasara. Dalam segala hal, segala hal. Ataupun kita katakan dalam kebanyakan hal, dalam hadis ni umum. Khaliful Yahuda wa Nasara. Apa bahasa kita nak membahagkan? Khaliful Yahudi dia bezakan kita dengan Yahudi dan Nasrani. Semua urusan amalan kita, perbuatan kita, ataupun apa nama, jangan ikutlah Yahudi dan Nasrani ni. Boleh nentulah lebih kurang bahasa. Tapi sebut begitu. Sampai dalam masalah janggut dan misai pun Nabi kata, jangan ikut Yahudi dan Nasrani, misai janggut kau. Misai janggut. Apa masalah eh? Misai janggut ni. Besar kau masalah. Duk tengok situ ya. Bukan ada beri pengaruh pun nak jadi kita jahat kau baik kau takat janggut dia. Contoh, kalau ikut akal logik lah. Tetap Nabi kata jangan. Pasal Yahudi, Allah laknat. Allah sabul dalam Quran. Walan tarda'an kal Yahud, walan Nasara, hatta tattabi'i millatahum. Serupa macam mana hadis tadi. Oh Yahudi, Nasrani. Selama-lamanya tidak akan ramah dengan kamu. Tak akan suka dengan kamu. Tak akan redha dengan kamu. Sampai kamu ikut cara hidup. Sampai kamu ikut macam mana cara agama. Bawa masuklah agama kita. Baru dia redha dengan kita. Macam tu sekali. Import masuk dia punya. Masuk kita punya. Jadi kita punya. Amalan kita. Baru dia suka. Kita pula ramah pula. Kita buat satu dia gembira. Suka kita. Kita buat satu, dia pun reda. Kita pun ramah. Padahal kadang-kadang ada je ni setiap hari. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya. Nah, selalu dia pun bukan main. Tapi hakikat ni, perlakuan hidupnya tak macam yang dizikirkan pagi petang. Radina billahi rabba. Kami redha Tuhan itu, Allah itu Tuhan kami.
Wabil Islami dina, kami redha Islam tu agama kami. Wabil Muhammadin nabiyya, kami redha Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi kami. Oh, redha saja bahasa mulut aja. Perlakuan perbuatannya tak macam yang dia sebut. Wal'iyadzubillah. Warhamus saghir, dan belas kasihan terhadap yang kecil macam nabi lah. Nabi pergi jumpa satu kelompok budak-budak, nabi gosok cium lahiyah. Satu orang sahabat tengok, ya Rasulullah, dan ada 10 orang anak, seorang pun dia tak nak cium dahi macam yang kau cium. Nabi sebut, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak ada sifat belas kasihan tidak akan dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat. Itu mesti ada sifat tu. Dengan kita budak-budak, tentang budak-budak, kita hamuk dan terarah dia kan. Kau nak siapa gitu. Ada tompi. Tak pukang tak salah terlucut-terlucut seluar. Pojok gitu. Jadi golak budak tu. Wa ya'mur bil ma'ruf. Bukan daripada kalangan kami orang yang tidak memerintah pada perkara ma'ruf dan mencegah daripada perkara mungkar. Ini adalah tugas kita semua, bukan kita serahkan kepada orang-orang tertentu. Paling tidak kita fahami yang Allah sebut dalam Al-Quran. Allah kata, qu anfusakum ahlikum nara, jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Apa yang mendekatkan seorang daripada api neraka? Dosa-dosa dan kesalahan kecil baik apa lagi yang besar. Jadi mengelak daripada dosa, merintah pada perkara-perkara kebajikan dan ketaatan, itu satu benda disebut amar ma'ruf nahi mungkar. Allah sebut mulakan daripada diri dan keluarga kita. Itu paling tidak. Jadi kalau dah keluarga kita sendiri kita biarkan, berapa ramai, apakah sebab pendek minta kerop tambutan? Oh, mak keluar kiri tak pakai tudung, tapi anak ipi atas oleh agama, boleh ke? Bagus, bukan tak bagus, tapi oh mak apa tak jadi acuan yang terbaik kan? Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis, innal walada yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawidanih au yunajisanih au yunasirani au yunajisanih. Anak tu lahir elok, maka kedua orang tuanya lah nak buat acuan ke anak-anak jadi Yahudi, Nasrani ke Majusi. Allah sebut Islam dalam tu. Nabi SAW tak sebut Islam. Pasal apa? Pasal dia muda kan. Tapi orang tak nak pilih-pilih yang payah-payah. Yahudi, Nasrani nak pun cari-cari. Islam tu duduk depan mata dah tak ambil. Kan? Jadi polik tu. Hantar sekolah agama bukan tak elok, hantar tahfiz bukan tak bagus ya. Semua orang kata bagus. Yang tak semayang pun kata bagus ya. Aduh, saya jumpa satu orang, bukan kita nak merendah-rendahkan, tidak. Orang tu jumpa saya sendiri. Saya jumpa dia kadang-kadang tengok kasurah pendek, lepas tu tengok main gitar. Cek-cek tak semayang. Anak hantar tahfiz, bagus tak hantar tahfiz. Respect, satu sudut respect ke dia. Tapi boleh lah ya. Seolah-olah nak mengubahkan kau dan dengan aku. Seolah-olah nak dia nak tari. Macam tu kau sepeh. Tak betul. Kan? Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Itu yang Allah sebut asas amal kita. Walaupun masuk surga kerana rahmat Allah ke kerana amal kita. Tapi Allah menuntut kita beramal. Kalau dah tak ada amal macam mana macam kita nak surga. Ya betul lah surga tu kerana rahmat Allah. Allah menyebut, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Allah sebut lagi dalam Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun yughnih. Pada hari apa tu? Besok mahsyar. Pada hari yang manusia lari, ba yafirru, maksudnya apa bahasa kita? Lagilah kan. Pada hari orang berpaling lari daripada yauma yafirrul mar'u min akhih, pada hari seseorang lari dan berpaling daripada adik-beradik wa ummihi wa abihi, daripada mak dan apa wa sahibatihi wa banihi, daripada bini dan anak-anak kenapa likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnih, pada hari itu dia fikir diri dia sendiri dengan amal apa yang dah jadi bokah masa dia hidup dalam dunia dan buat akhirat.
Situ amal tu. Ya. Apa yang dia buat? Dia tak fikir dah. Mana mak dan mana pak dan mana bini. Tak ada diri semasing. Ya. Tak beramal macam mana. Itu kadang-kadang terlebih bijak, terlebih pandai belajar tasawuf. Allah tak tengok amal kita ni. Hati nah, tu terlebih pandai dah tu. Sampai tahap terlebih pandai. Ya, tu sosek barik tu. Kau tak sia-sia Allah perintah kita suruh beramal. Allah tak buat benda sia-sia, mustahil letih dia. Allah kan suruh beramal. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan. Tolong Allah sebut dalam Quran. Ya ya amal yang penting Allah tengok hati. Makna Allah itu lemah kerana Allah perintah benda sia-sia dalam Quran. Allah suruh beramal. Amal lah. Fali amal amalan salih. Beramal dengan amal salih. Kalau kau nak selamat ke akhirat, Allah kata. Itu kan amal. Allah kata lagi dalam Quran, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah syurga dengan apa amal yang dulu masa hidup kau dah buat. Dalam Quran sebut tu. Amal lagi. Mana yang kata tak beramal? Jangan salah. Jangan belajar agama ni separuh-separuh. Tak boleh. Kena belajarlah kau. Belajar tauhid, pekah tak belajar. Belajar tasawuf, akidah tak belajar. Belajar tasawuf, pekah tak belajar. Boleh. Itu yang jadi. Kalau kita naik, kan ada dalam video tadi saya dapat naik motorboat banji ke Johor. Johor kau faham eh? Selisih motorboat. Pakai jalan raya, jalan raya ni hari dah naik. Motorboat naik berselisih. Kan tuan-tuan nampak kan? Satu motorboat tu tenggelam kan? Pasal apa tenggelam? Sebab sengit, borik depan, belakang. Belakang ingat, dah saya tahu dah sapu gomok depan ke borik eh? Tu contoh amuk masuk. Si baik ada bot yang lalu situ boleh berselisih, boleh dia pusing selamat kan. Kan. Mana boleh? Kena belajarlah kau. Jangan gitu sebaguh agama ni tak boleh. Allah kata dalam Quran, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Walaupun Allah cerita bab orang Yahudi ni, apakah kamu menerima dan beriman sebahagian daripada kitab, sebahagian lagi kau tolak tepi. Makna apa yang kono dengan tokak ada kepentingan untuk hidup itu dia ambil. Kalau tak kono yang tak untungkan dia tolak tepi. Itu banyak juga hari ni. Jajur ya Quran sebab itu memberikan keuntungan ke dia. Memberikan nilai kepentingan untuk dia. Mana yang agak-agak merugian dia, sesuruh yang layak ni dia buat keluar. Itu yang kau ni mudah ni. Janganlah. Kita ni Islam ni mudah. Siapa kita nak menghukum orang tu dosa, kau pahala tak ada. Bukan hak kita, hak Allah. Ni bahasa orang jahil. Tak maaf sebut. Ini yang banyak ni. Siapa kita nak menghukum orang tu berdosa? Mana tahu besok dia dalam syurga? Ya. Semua orang tak tahu. Jangan kau cerita benda yang kau tak tahu. Belajar benda yang kau nak tahu. Benda yang kita kena tahu, kena belajar. Jangan ambil benda yang kita takkan tahu. Nak masuk syurga siapa tahu? Allah aja. Jangan kau pergi belajar benda tu. Benda yang Allah aja menghukum benda tu. Siapa masuk syurga? Dan kalau tahu ada tanda, ada nanduknya tu tanda ada syurga tu. Tenang. Ada tanda. Tak ada. Jangan belajar benda yang di hak Allah semata-mata. Allah yang hanya tahu akhirat bila berlaku. Jangan belajar bila jadi. Kita hanya belajar bila apa, hanya belajar tanda dan alamatnya. Okey, tak apa. Ini nak belajar yang jadi hak Allah. Kita tak nak belajar. Ini dia sosial bagi. Nombor nanti ya. Nak azan dulu pun. Macam mana? Azan dulu. Azan dulu lah. Kalau kita sambung 5 minit, kita berhenti.
ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa fi riwayatin laysa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqo kabirina. Dalam satu riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi yang kecil dan tidak mengenali hak orang-orang tua. Macam tadi juga kabirina itu ada maksud kabirisin, tua dari sudut umur. Ada mengatakan kabir min haitsul ma'rifah, dari sudut ilmu pengetahuan dia tua, maksud dia banyak. Maka Islam, agama kita, menuntut untuk memulia dan menghormati golongan. Terakhir hadis kita baca, an Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa min ummati man lam yujill kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina. Lebih kuat makna daripada hadis yang pertama tadi, cuma lebih khusus sikit penghujungnya daripada Ubadah bin Samit. Tadi hadis daripada Ibn Abbas. Sekarang Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan daripada kalangan umatku orang yang tidak menghormati orang tua, tidak menyayangi yang kecil, golongan yang kecil, dan tidak mengetahui hak-hak orang yang alim. Orang alim ni ulama lah bahasa kita, cuma dalam bahasa Arab tu alim itu singular, ulama itu plural, maknanya ramai orang. Jadi jelas dalam hadis, hadis ini riwayat daripada Imam Ahmad dan At-Tabarani rahimahumullah ta'ala, sebut ini di antara golongan yang dituntut untuk kita letakkan penghormatan kemuliaan kita. Orang tua ni siapa saja lah, mak pak kita yang paling utama, dan siapa-siapa saja yang umurnya lebih daripada kita. Dari sudut yang lain, penghujung hadis, untuk kita mengetahui hak-hak wang alim daripada kalangan kita, sekalipun yang alim itu jauh lebih muda daripada kita. Kan, katakan kita rasa kita dah umur 60 tahun, 70 tahun, ya, dari sudut pengalaman hidup kita lah yang paling banyak, kita lah yang luas. Tapi di sudut pengetahuan hal-hal agama tu, kadang-kadang kita tak seberapa banding mungkin kepanggil anak kita umur baru 20-an, tapi pengajiannya bagus. Pondoknya tok guru ada puluhan orang, bacaan kitabnya bagus, huraian yang dah hal-hal tertentu tu tepat.
Itu perlu kita hormati dia. Kan? Memang itu tuntutan daripada syarak. Allah menaikkan darajah dia lebih daripada kita. Bukan kerana umur, tapi kerana kelebihan hikmah yang Allah dah beri ke dia. Jelas Quran sebut tadi, hadis pun sebut tadi, kalau dah ilmunya banyak, kemahaman tu memang mana pasti apa yang dikehendaki oleh syarak. Maka itu petanda dan alamat Allah kurniakan kebaikan yang banyak pada dia. Maka kalau kita nak baik, maka kita ikut kebaikan dia. Hormati dia satu tuntutan. Taklah sampai tahap orang kata, sampai orang kata apa, orang kata ta'asub membabi buta atau taklah sampai ke tahap begitu. Makna dia ni tunggu satu-satu lain tak boleh pakai, itu ta'asub. Memang ada orang macam tu. Itu tak dianjurkan dalam agama. Kita dianjurkan untuk ramaikan guru. Jangan ta'asub pada satu yang dia nak betul. Walaupun guru tu pun taklah macam tu, dia yang ikut ni berlebih-lebih. Tak boleh. Sikap macam itu tidak di, tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramaikan guru. Kalau kita rasa ada benda yang tidak menepati daripada apa yang kita belajar sebelum-sebelum ni pada satu guru, tu bukan jadi sebab untuk kita perlekehkan dia, merendah-rendahkan dia. Kan? Mungkin itu jalan daripada yang dia belajar. Ilmu pengetahuan kita pun tak seluas mana kan. Jadi sentiasa bersangkut baik pada guru selagi mana benda yang kita tahu dia buat itu tak jatuh pada perkara mungkar, maksiat. Itu baru. Jadi kalau setakat ilmu pengetahuan, huraiannya tak macam yang mana kita faham daripada kita belajar sebelum ni, tetap sangkut baik dengan dia. Apalagi kalau dia belajar mengandung panduan ni, yang kitab ni, yang dalil ni, yang pandangan ulama ni, jangan kita pertikaikan. Sekarang ni orang banyak tunjuk pandai, dia belajar apa sempam dia bantai, tu guru ni tak betulah apalah, jangan dulu. Setiasa bersangkut baik dulu. Apalagi sekarang lagi mudah. Asal dia tak setuju saja, masuk dalam WhatsApp, pam, bagi share, share, share. Dah puluh ribu orang dapat maklumat yang salah daripada kita, fitnah daripada kita, baru kita tersentak pun, oi, yang dia bersambut ni salah pun lah. Itu macam mana nak settle tu? Ni dah bagi dah puluh ribu, ratus ribu orang baca ni. Kemudian cari dua, tiga hari lepas puluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu orang baca fitnah pada yang kita hantar tadi ni, baru kita tersedar kita salah. Tu payah nak settle tu. Sebab tu zaman sekarang jangan buat suku-suku lah. Hal-hal yang tak elok, hal-hal buruk orang, jangan kita copek-copek share. Kejap-kejap tu, kita kadang-kadang seronok. Pasal apa? Pasal benda yang di-share dia orang kat kita, walaupun kita bukan orang pertama yang menyebarkan, tapi mungkin kita orang yang ke-300, ke-1000 dan sebagainya, kita dapat maklumat tu. Kena pula maklumat tentang buruk orang ni. Orang ni memang kita lama tak berbual dah. Senang lah kita. Kan? Orang ni memang lama kita bonci dah, meluat dah. Kena pula itu maklumat kita dapat. Oh, copek waktu kita. Dan kita suka lagi ramai bonci kat dia. Macam mana kita bonci kat dia? Dan kita boleh bonci pada orang yang suka ke dia. Apa tahap tu? Itu disebut dalam hadis ada juga. Nabi SAW menyebut itu di antara sifat orang yang tidak dimakbulkan, dimustajabkan doa dari Allah Ta'ala. Golongan macam ni. Waliyahzubillah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, rahmati Allah. Mudah-mudahan Allah sentiasa rahmati hidup kita. Tak nak mungkin mati kita ni. Seorang, dua tiga hari sudah kawan saya seorang meninggal. Kan? Sekelas, sama umur, satu kelas. Jadi dia duduk rumah seorang-seorang, bini dengan anak-anak balik kampung. Malam tu dia sakit perut. Dia telefon bini, abang sakit perut ah. Bini besok lah, apalah abang rehat. Pagi besok dalam pukul 6 bini telefon, dia tak berangkat. Balik, buka rumah, tengok lelaki dah tak ada lah. Kan? Dah diambil, dijemput di Allah Ta'ala. Macam tu ya. Kan? Hari Jumaat meninggal ya, mati. Kalau ikut cerita tu meninggal sebab sakit perut. Ada hadis di antara mati syahid adalah mati sakit perut. Mati sakit perut di antara mati syahid. Mati lomeh, mati terbakar, mati kono himpap. Tapi kalau mati lomeh, kau sendiri pergi turun jauh lumbung tu tak mati syahid. Tu mati katak namanya. Bunuh diri kan. Pergi ke lumbung dan nak mati syahid, kata dia, hadis kau bah, mati lomah itu syahid, pergi terjun ke lumbung mana, kan? Tu. Dia mati sakit perut, mati syahid, kalau pula dia meninggal, sama ada malam Jumaat ataupun pagi Jumaat tu, kan? Jadi matinya dalam keadaan baik. Jadi kita
Tengok kawan-kawan kita satu kelas, sama umur, dulu belajar sama-sama, tahu-tahu dah tak tahu dah. Terfikir pula kita. Dan bila pula masa dan giliran ni. Akan sampai, tapi itulah. Kita tak tahu keadaan ni, tompek ni, suasana ni. Tapi yang pasti kita minta husnul khatimah. Itu aja. Kek mana kita nak mati, tak kisahlah. Allah nak letak kek mana. Usia mana tak kisah, tapi minta husnul khatimah. Itu je yang menyelamatkan kita. Tak ada dah. Cuma itu usaha lah. Macam mana nak dapat dan capai benda tu. Ada yang usaha macam salawatnya banyak, solat jamaahnya banyak. Kau boleh buat semua, buat semua. Tak terdaya mana yang kita boleh capai adalah. Mudah-mudahan tu penyebab rahmat Allah, keberkatan dan pengampunan insyaAllah. Wallahu a'lam, yang baik daripada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.